Upacara peringatan ke-79 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Minahasa, Sabtu 17 Agustus tahun 2024 dimulai. Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar upacara bendera puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di lapangan Samratulangi Tondano pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Bupati Minahasa Dr. James Tanikumenong bertindak sebagai inspektur upacara yang turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Jenike Kumendeng Onibala, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Linda Watania, Kapolres Minahasa AKBP S. Sofian Isika MH, bersama Forkopimda Kabupaten Minahasa, tamu dan undangan lainnya, serta diikuti unsur TNI Polri, ASN, anggota organisasi dan elemen masyarakat. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Gledi Kandau membacakan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanda kebesaran tutup. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengibaran bendera merah putih oleh anggota Paskibraka. Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten Minahasa berlangsung hikmat. Dari Tondano Minahasa, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.